Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel gue. Dan ya, akhirnya gue upload video lagi setelah sekian lama. Dan kali ini gue mau apa ya, daily vlog kali ini. Kita pulang kampung dulu. Oke. Akhir tahun, sempat-sempatin pulang kampung bertemu dengan keluarga, oke? Dan ya, gue nggak tahu cerita hari ini ada apa. Kenapa gue tidak upload video dari kemarin-kemarin? Karena disibukkan oleh pekerjaan akhir tahun, cuy. Jadi ternyata akhir tahun makin sibuk ya. Banyak plan-plan di 2021 yang harus dilaksanakan, yang belum terlaksana dan harus dilaksanakan, dikejar tuh sampai akhir tahun ini. Jadinya tidak fokus untuk bikin konten dan lumayan ngantuk. Sekarang jam berapa nih? Jam 5 subuh. Gua harus jalan ke sana, ke kampung halaman. Kendaraannya udah isi bensin, tapi orangnya belum. Cuman asli cuy, lemah banget ini, ngantuk banget. Saran gue sih, kalau misalkan mau jalan pagi nih, kalau mau jalan pagi, malamnya tuh jangan tidur abis maghrib. Abis itu susah banget tidurnya, anjir. Tapi ya gak apa-apa lah, nanti kalau misalkan memang ngantuk banget, kita tidur di rest area. Yang penting semoga selamat sampai tujuan, oke? Misalkan lo tidurnya cukup, enak jalan. Tapi kalau misalkan tidurnya kurang, waduh, ya kayak gue gini, masih ngantuk banget. Dan gue adalah tipe yang kalau misalkan ngopi, gak ngaruh. Gak tau gue kenapa, bingung. Padahal katanya kalau orang ngopi, baik, gue enggak. Tahun mondar mandir ke sini, nggak ada perubahan jalanannya, masih aja rusak. Mana itu orang-orang, eh? Sibuk kali. Sibuk ngapain nih? Oke, kita sudah sampai. Gak ada dulu dong. Kita udah sampai di Indramayu, kampungnya si Peklin. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Lapar, biar tidur kita sempur. Nah guys, ya seperti yang tadi gue lihat sebelumnya ya, kita lihat sebelumnya tuh jalanan di sini tuh, menuju ke sini tuh jalanannya, ampun ya Allah. Apa karena kiri kanannya sawah itu, gue gak ngerti deh.
Cuma gue berharap semoga pemerintah memikirkan gacoannya no. Kalau gue kemari pagi-pagi, soto ayam, nasi uduk, ada bubur ayam juga, rame mulu nih dia. Kanek, ya kan? Selama ya, lapor. Ya akhirnya gue sampai di rumah rumahnya Peklin, nyokapnya Peklin. Jalanannya so far lancar ya, nggak ada gangguan apa-apa. Cuma memang informasi yang gue dapat adalah malam minggunya itu macet sih, macet banget di arah Bandung kayaknya. Jadi memang sepertinya ekspektasi orang-orang itu minggu depan itu apa? Minggu depan itu dirasanya ya, dikiranya mau PPKM. Jadi mereka ngambil liburan akhir tahun tuh minggu-minggu ini puncaknya lah ya. Nah, sekarang hari Minggu berarti feeling gue ntar malam tuh macet lagi. Cuman ya gue kan mereka hari Senin ya, jadi aman harusnya. Sekarang mau tidur, cuman gue nunggu sarapan dulu, lagi dibeliin di tempat tadi yang favorit gue yang tadi tuh, itu udah habis ternyata cuy. Jadi lagi dibeliin sama adeknya Peklin, habis itu kita makan, habis itu kita tidur ya gak, istirahat bebas. Sekaligus gue mau ngenalin sepupunya Danilo. Iya. Jadi adiknya Peklin baru melahirkan. Itulah. Bertambah keluarga kita. Sarapan dulu. Soto ayam versi sini sama nasi kuning gokil. Ya makan yuk. Oke, udah sampai, udah sarapan, terus saatnya tidur. Cuma sebelum tidur gue mau apa? Gue mau ngobrol sedikit lah, curhat sedikit ya kan. Jadi gue itu sempet ada berapa hari itu rajin ngupload, rajin bikin video kan. Terus cuma 2 minggu terakhir gue disibukkan sama kerjaan di kantor karena akhir tahun kan. Alhasil gue gak fokus untuk bikin konten. Nah, sekarang jadi kaku lagi. Anak baru. Anak baru di dunia pervideoan. Terus belum jago-jago amat bikin konten, belum jago-jago amat ngomong di depan kamera. Udah jarang megang kamera, jadi kaku. Nah, cuma setelah gua lihat-lihat di YouTube, gue mulai sering liat nih di timeline gue daily vlog gitu kan. Dan memang kalau untuk daily vlog gue akuin viewernya nggak terlalu banyak, subscribernya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi menurut gue kalau ini buat teman-teman semua yang apa, buat teman-teman semua yang mau memulai channel YouTube, sepertinya kalau untuk belajar konsisten daily vlog oke deh. Karena setiap hari kita mikirin nih mau bikin apa, terus malamnya langsung diedit, besoknya mau ngapain lagi langsung diedit gitu. Sebenarnya kalau mau belajar konsisten gitu ya, cuma kalau orang-orang kayak gue gini yang memang belum full time YouTube gitu,
masih ada kerjaan ya pasrah. Jadi maksudnya tinggal atur waktu yang oke aja. Di saat lagi bisa konten ya konten. Kalau misalkan sibuk kerjaan ya udah pasrah. Paling itu aja sih. Jadi orang-orang kayak gue atau teman-teman semua yang sama nih ya, yang memang lagi belajar, untuk gue jangan berhenti. Masa sehari dua hari itu jangan deh kalau gue bilang. Terus-terusan dulu bikin konten. Habis itu udah kayaknya akan terbiasa. Cuma kalau misalkan tiba-tiba udah berhenti gitu aja, berapa hari, seminggu gitu kan, atau kayak gue kemarin tuh seminggu hampir 2 minggu gitu kan, ntar pas mulai lagi kaku. Pasti kaku. Ya begitulah. Semoga nanti kedepannya lancar ya kan. YouTube lancar, kerjaan lancar. Semuanya oke. Dah. Itu aja. It's time to sleep. Halo guys. Kita sudah bangun. Danilo juga bangun. Katanya mau hujan. Hujan. Aduh. Kok keterang enggak? Mau jajan apa, nak? Kue. Kue. Terus sama apa? Susu. Mama. Mama. Tutu. Mama mandi. Tutu. Jadinya bobo. Tutu. Ya guys, memang salah satu hiburan kalau pulang ke kampung ini, jajan di warung. Di rumah di Bekasi sebenarnya ada juga warung, cuman kenapa nggak pernah jajan gitu ya? Jarang banget gue jajan ginian. Onti ompol. Jangan dibangunin, lagi tidur. Mau lagi nih lo. Ini yang baru. Habis ribuan. Jangan, sini kumpulin ntar dihitung. Enak banget ini. Apa? Siapa? Mau apa? Nengok bayi. Lah katanya bontotnya ke sini. Pekli nyari-nyari seblak. Biasanya teteh yang di warung ini jualan seblak. Cuman hari ini gak jualan ya teh ya? Udah habis. Pokoknya kalau di sini jajan. Itu anehnya, kalau di Bekasi nggak jajan, kalau di sini malah jajan. Ada hujan terbang. Halo, gitu. Halo guys, gitu. Halo guys. Oh, jatuh. Pak, kamu kok esok lah? Ya. Ada semut. Ada semut. Oh sih, ini di situ aja.
Oke, kita mau mandi dulu. Mau kemana ya? Mau kemana? Mandi ya. Seperti biasa, kalau misalkan kita pulang kampung, pastinya banyak destinasi-destinasi yang mau dikunjungin gitu kan. Salah satunya adalah rumah saudara. Jadi kita mau siap-siap sekarang, mau ke rumah sepupu gue, mau ke rumah siapa lagi ya? Ke rumah kakaknya Peklin, pokoknya semuanya deh. Jadi keluarga kita samperin semua. Sholat, udah semua udah jajan tadi. Saatnya kita ketemu keluarga di sini ya kan. Mau chill tipis-tipis, mau nyore dikit-dikit sama keluarga ya kan. Pokoknya harus silaturahmi, wajib. Let's go. Seharian berkegiatan di kampung halaman ya kan. Sekarang saatnya kita beristirahat. Saatnya tidur. Mereka sudah memanggil. Besok kita enggak tahu mau kemana. Alright, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.